أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi alhamdulillah yang pertamanya kita sama-sama merapatkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Allah SWT yang Maha Penyayang, Pengasih, dan masih lagi meneruskan, dan masih lagi Tuhan meneruskan untuk kita dapat bersama-sama diberikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu pada tiap-tiap malam Selasa ni di surau kampung Kek Piatu, dan kita dapat sama-sama melanjutkan pengajian kita. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT supaya di punjung-punjung usia kita yang tinggal berbaki ni, supaya saya menyuruh pada saya yang cakap ni dan kita semua, mudah-mudahan kita belajar untuk banyakkan menafkahkan masa kita, termasuklah diri kita ni dan juga harta kita pada jalan fisabilillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita beristiqamah, dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Taala berikan kita banyak kelebihan-kelebihan, kerahmatan asbab daripada kita melapangkan masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan seperti mana yang saya selalu sebut, bila kita belajar ni, iaitu yang pertama sekali ialah kita nak memperbetulkan etikat kita, keimanan kita pada Allah SWT, yang pertama. Yang kedua, kita nak cuba belajar memperbaiki amal ibadah kita supaya apa yang kita lakukan dan kita kerjakan betul-betul mengikut kehendak syarak yang sebenar-benarnya, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita nak memperbaiki akhlak kita. Dan yang keempat, kita cuba nak mewujudkan kecintaan kita daripada kecintaan dunia yang sementara ni kepada kecintaan kita alam akhirat yang kekal abah, kekal abadi. Itulah tujuan, antara tujuan kenapa kita perlu belajar. Jadi mudah-mudahan saya dan kita semua, kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberikan nikmat-nikmat tersebut insyaAllah. Ya, sebagai pembukaan atau mukadimah pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak yang saya kasih semua, pada malam ni kita meneruskan pengajian di mana kita masih lagi menggunakan dan merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang tuan guru, iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana kita masih bincang lagi pada nasihat yang keenam. Dan pada malam ni saya cuba nak habiskan juga isu yang keenam pada malam ni, iaitu seperti mana yang telah disebut oleh pengarang ni melalui kata nasihat oleh seorang ulama iaitu Sufyan Ats-Tsauri tentang lima keburukan dalam kita memburu harta atau kita mengumpulkan harta dunia ni. Jadi kalau pada minggu lepas kita telah bincangkan tentang macam mana cara kita nak buangkan sifat tamak, tamak pada harta ni, antaranya lah kita memberikan banyak sedekah pada jalan Allah SWT, sama ada sedekah tu yang berbentuk yang fardu ataupun berbentuk yang sunat. Yang fardu tu kita keluarkan zakat, yang sunat tu makna kita banyak memberikan sumbangan-sumbangan sedekah kepada amal-amal jariah. Dan pada minggu lepas juga saya rasa telah pun kita bincangkan tentang sedekah yang manakah yang dianggap yang terbaik. Jadi ada beberapa perkara yang telah pun kita bincangkan, saya ingat 2 minggu kita bincangkan dalam isu tu. Jadi malam ni kita cuba habiskan, iaitu tentang masih kita bincang dalam bab harta ni, seperti mana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 5 perkara atau 5 keburukan yang akan ada 5 keburukan kalau kita mengumpulkan harta ni. Jadi pada malam ni apa yang kita nak bincangkan ialah
ada harta-harta yang kita boleh miliki dan ada harta-harta yang kita tak boleh miliki. Seperti mana yang telah pun saya sebut dalam nota yang ringkas tu, iaitulah harta-harta yang dianggap batil ataupun harta yang kita katakan harta yang haram. Dalam bahasa sekarang ni orang gelarkan harta yang tidak patuh syariah. Itu dalam bahasa moden ataupun dalam bahasa korporat dinamakan harta yang tidak patuh syariah, ataupun dalam bahasa kitab dinamakan harta yang batil. Dalam bahasa kita orang kampung senang kita cakap harta yang haram. Jadi harta yang haram ni itu harta yang kita tidak boleh miliki pada masa kita hidup, dan kalau kita mati sekalipun harta yang kita dapat atau kita perolehi dengan cara yang batil ataupun cara yang haram ataupun cara yang tidak patuh syariah yang melanggar hukum syarak, kalau kita mati besok harta yang terkumpul tu yang kita dapat pada masa hidup, kalau harta tu harta yang batil atau harta yang haram, ya, pada masa hidup kita tak boleh memiliki, dan kalau kita mati pun harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh waris kita. Maknanya harta tu tak boleh jadi faraid dan tidak boleh dimiliki oleh waris bila berlaku kematian. Ini yang kita nak kena faham, itu inilah namanya harta yang batil ataupun harta yang melanggar hukum syarak. Ini kita merujuk dalam satu ayat Quran. Kalau kita lihat pada ayat Quran, ayat surah An-Nisa, saya buat dua ayat malam ni, iaitu yang pertama sekali kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-20. Allah Ta'ala sebut ayat yang jelas ni, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-29. Ya, ayat ni kalau kita melihat pada terjemahannya, apa yang Allah Ta'ala berikan peringatan kepada orang beriman, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu makan atau kamu gunakan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil atau jalan yang salah. Ya, kita kata jalan yang tidak dibenarkan pada segi syarak. Orang pemenuhi cara menipu, dengan cara dapat cara judi dan seumpamanya. Melainkan Allah Ta'ala kata, Ila antakuna tijaratan antaradi minkum. Melainkan Tuhan kata atau Allah Ta'ala kata, dengan jalan perniagaan, dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Ada maknanya tuan-tuan, ayat ni kita kena faham, Allah Ta'ala memberikan peringatan supaya kita jangan ambil atau kita makan atau kita miliki atau kita perolehi harta di antara sesama kita dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan. Orang meniaga ni, kalau orang meniaga ni tuan-tuan, meniaga ni dibenarkan pada segi syarak ke atau tidak dibenarkan pada segi syarak? Macam contoh orang meniaga, orang meniaga ambil untung lebih. Bahkan ulama kata kalau dia ambil untung lebih 100% pun tak ada masalah. Ya, tidak melanggar pada segi syarak. Pasal ada dalil yang mengatakan di zaman Nabi memang sahabat Rasulullah SAW kalau mereka berniaga ambil untung ada yang lebih 100%. Jadi tidak salah orang berniaga ambil untung yang lebih. Pasal dia dapat untung tu maknanya ialah itu untung yang dibenarkan pada segi syarak. Tetapi ada harta-harta ni yang kita akan bincang lepas ni, harta tu kita tak boleh miliki. Dia tidak dibenarkan pada segi syarak. Bukan sebab jalan perniagaan. Mungkin dengan cara menipu ke atau seumpamanya. Nanti kita akan bincangkan. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-20. Dan yang keduanya kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Allah Ta'ala juga berfirman, ya, pada pangkal yang sama juga. Tuhan kata, Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tuhan kata, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagai lain dengan kamu ni, di antara kamu, dengan jalan yang batil. Ya. Dan Allah Ta'ala kata, watudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Tuhan kata apa tuan-tuan? Ya. Watudlu biha ilal hukam. Kemudian Allah Ta'ala kata, kamu bawa urusan harta tersebut kepada hakim
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan, kata Tuhan, kamu berbuat dosa bil ismi wa antum ta'lamun, padahal kamu memang tahu, kata Allah. Ini jelas dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Jadi dua dalil ni menunjukkan kita ditegah untuk makan harta sesama kita dengan cara yang batil. Apa maksud makan harta cara yang batil ni? Malam ni kita nak bincang apa maksud makan harta dengan cara yang batil. Baik, saya bawa ada beberapa pandangan ulama. Pandang ulama tentang apa itu maksud makan harta secara batil, yang dinamakan makan harta secara batil. Jadi yang pertama ialah seperti mana pandangan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni dia mentakrifkan atau dia mendefinisikan maksud makan harta batil ni lah, kata beliau, seperti mana wang perjudian, wang yang didapati daripada hasil judi, ataupun wang yang didapati dengan jalan pertaruhan. Lebih kurang samalah, judi dengan bertaruh lebih kurang sama. Ataupun wang yang didapati atau harta yang didapati jalan penipuan dengan cara menipu, ataupun rampasan, ataupun dengan jalan khianat, ataupun mengingkari hak orang lain, ataupun mengambil hak orang lain tanpa restu. Mana tanpa restu, tanpa izin je, atau tanpa reda je, ataupun upah kepada jalan pelacuran, ataupun upah kepada tukang telik. Tahu tukang telik ni? Orang telik telik nasib. Itu boleh terjebak pada syirik tu. Ataupun pada tukang bumu, ataupun harga dan untung jual arak, harga yang didapati untung daripada jual arak atau meniaga arak. Dan semua ni, kata Al-Qurtubi, dia termasuk dalam kategori ialah makan harta secara secara batil. Ini pandangan Imam Al-Qurtubi. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, sesiapa yang memakan harta orang lain yang disebut di atas tu, yang maknanya tidak berada pada keiznan syarak, mana syarak tak benarkan, maka orang ni dikatakan telah makan harta secara secara batil. Jadi semua yang saya sebut tadi, tuan-tuan, mengikut pandangan Imam Al-Qurtubi, inilah contoh-contoh harta yang kita ambil atau kita makan atau kita peroleh dengan jalan yang batil mengikut pandangan Imam Al-Qurtubi. Itu yang pertamalah. Yang kedua, kita rujuk juga pada pendapat Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi pula mentakrifkan, kata beliau ialah, apa tu maksud harta batil? Harta batil lah apa sahaja yang tidak halal menurut syarak, yang tidak halal pada segi syarak. Umpamanya lah seperti mana dapat atau makan harta secara riba. Tuan-tuan tahu apa maksud riba ni? Tahu tak tahu riba ni? Itu maknanya kalau makan atau dapat secara harta dengan jalan batil, cara riba, itu namanya batil. Ataupun gharar. Apa tu gharar? Gharar ni macam apa tu jemaah tepat gharar? Apa gharar, cikgu Amin? Macam istilah uncertainty. Yang tak pasti, yang kita tak kenal pasti sama ada kedudukan dia halal ke haram. Betul kan? Uncertainty, yang tidak ketentuan, yang tidak pasti. Sesekali kena belajar cakap orang putih juga. Gharar. Dan seumpamanya, yang tidak ada satu pun faedah dan juga manfaat pada hukum Islam. Maksudnya tak ada manfaat, tak ada faedah. Ini kata Imam Ibnu Al-Arabi, namanya makan harta secara secara batil. Jadi saya ambil dua pandangan je lah. Kalau nak bincangkan pendapat-pendapat ulama' banyak, mungkin kita tak akan cukup masa nak kita bincangkan pendapat-pendapat ulama' yang berbeza-beza ni tentang hal makan harta secara batil. Baik, apa contoh-contoh, tuan-tuan? Malam ni kita bincang. Ya, kita bincang dan kita muzakarah. Kod-kod manalah tahu kalau dengan kita bincang ni, katalah kalau kita terkena atau kita termakan atau kita terambil harta-harta yang batil ni, jadi apa nak buat? Harta batil ni kalau kita terambil atau kita tersimpan atau ada pada milikkan kita ni, apa nak buat? Sama ada tuan-tuan nak pergi bakar ke, atau nak pergi buang kat tepi tengah-tengah jalan ke, ya, ataupun kita nak pergi semua pada orang miskin-miskin atau seumpamanya, apa nak buat? Jadi malam ni kita nak bincang. Tapi sebelum tu kita lihat dulu apa contoh-contoh harta yang batil ni,
contoh-contoh harta yang yang batil. Tadi saya kata harta batil ni kita tak boleh miliki pada masa kita hidup. Pada masa kita hidup ni tuan-tuan, harta batil tu kita tak boleh miliki. Maknanya kita tak boleh ambil, kita tak boleh makan, ya. Dan kalau kita mati pun, ulama kata harta batil ni dia tidak boleh diwarisi secara faraid kepada ahli waris. Sebab asalnya adalah harta yang batil. Harta tu batil. Harta yang boleh diwarisi kepada waris kalau kita matilah harta yang halal pada segi syarak. Maknanya dia boleh diwarisi kepada waris. Tapi harta batil tak boleh. Harta batil pada masa kita hidup pun kita tak boleh memilikinya. Dan kalau kita telah mati pun, saya tekankan balik, dia tidak boleh diagihkan kepada waris secara para faraid. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Ha, apa nak buat harta tersebut? Ha, itu yang saya tanya. Sama ada nak buang ke, nak campak ke laut ke, ataupun tuan-tuan nak pergi bakar ke, atau macam mana? Ataupun ke semua ni nak bagi pada saya? Ambillah ustaz ni, harta haram ni, makanlah ustaz, telanlah. Ha, macam mana tuan-tuan? Kita bincang pada malam ni. Ya, ataupun tuan-tuan nak serah semua kepada bendahari surau, ambillah Jerusalem harta batil, ambillah, simpanlah masjid harta haram ni. Boleh tak kita kata surau macam tu? Kita bincangkan malam ni. Baik, sebelum tu, sebelum kita nak serahkan harta batil ni kepada siapa, baik, kita tengok dulu apa contoh-contoh harta yang tidak patuh syariah ataupun harta yang dinamakan harta yang yang batil. Baik, yang pertama ni sekali lah, dia sebenarnya banyak tuan-tuan, tapi saya cuma ringkaskan sebab kalau nak bincang tu banyak sangat contoh-contoh harta yang batil. Iaitu yang pertama ialah duit atau harta yang didapati atau diperolehi dengan cara rasuah. Ha, ini senang cakap, mana kalau orang dapat duit rasuah atau dia makan rasuah, duit rasuah ni tuan-tuan, dia adalah duit halal ke haram? Ha? Macam mana tuan-tuan tahu dia haram? Duit rasuah ni, orang yang ambil rasuah, orang yang terima rasuah, orang yang beri rasuah, ya. Kalau merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW, orang yang terima, orang yang memberi, dan orang jadi orang tengah, semua dikutuk atau dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang makan duit rasuah ni. Jadi duit rasuah ni kita katakan duit batil atau duit yang tidak halal, ataupun dalam bahasa korporat, duit yang tidak patuh syariah. Maknanya kita tak boleh memiliki, dan kalau kita mati tuan-tuan, duit tu tak boleh diberi kepada waris. Baik, katalah contoh lah. Ni contoh, kata A, dia ni dapat duit rasuah pada masa hidupnya. Kemudian duit tu disimpan dalam bank dia. Dan waris pun tahu, duit yang terkumpul atau tersimpan dalam bank, akaun bank tu ialah hasil daripada dapat duit rasuah. Waris tahu pun dah. Jadi makna kalau katalah contoh A ni mati, duit tu, saya kata duit rasuah ni duit haram atau duit batil. Pada masa hidup tu, si hidup memang dia tak boleh memiliki, dia tak boleh ambil dan dia tak boleh makan. Kalau dia mati pun, duit rasuah tu tak boleh jadi faraid kepada waris walau satu sen sekalipun. Jadi apa nak buat duit rasuah tu? Ini contoh yang pertama, makan atau ambil duit secara rasuah. Okay, macam ada kes tu berlaku zaman Rasulullah. Cerita ni, kalau kita hayati cerita ni tuan-tuan, ada satu orang ni, dia datang jumpa Rasul, lebih kurang cerita lah, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasul, kata dia, aku ni kerja tukang apa, kutip atau ambil duit apa, duit zakat, duit, apa panggil tu, duit apa, pengutip zakat ni, amil. Ya, bila orang bayar zakat kepada amil, kata orang ni, nanti ada balance baki. Baki tu dia kata, maka diberikan kepada saya lah, boleh tak saya ambil? Dia tanya patuah kepada Rasulullah, boleh ambil tak duit yang balance baki tu? Tapi saya tak minta pun, tapi dia bagi pada saya. Tengok Nabi jawab cukup berhati-hati. Kata baginda Rasulullah, kalau engkau tidak jadi amil, kau duduk-duduk kat rumah engkau, orang bagi tak duit tu? Ha, nampak? Macam tuan-tuan kata contoh, dia pegawai syarak imam kan kat masjid. Kalau dia tak, dia bukan jawatan imam, dia tak ada pegang jawatan imam, dia duduk rumah tuan-tuan, duduk silang kaki, orang kaki ke, ada tak orang nak bagi duit balance tu? Orang bagi sebab apa? Sebab nama jawatan dia pegawai syarak, dan dia jadi amil untuk kutip duit zakat. Nampak? Itu benda tu cukup berhati-hati tu.
Itu sebab ada satu hamba Allah ni, dia tanya saya, tuan-tuan, tak, saya ni, dia kata saya ni memang ada ambil barang-barang keperluan kepada pada satu syarikat ni untuk keperluan pejabat saya. Dan orang ni kata, tuan-tuan, setiap tahun saya dihantar pergilah kursus ke seminar ke luar negara dan dibagi saya free semua belaka. Pergi kursus free, pergi seminar free, semua hotel free belaka. Tapi saya memang ambil barang daripada syarikat je untuk jabatan saya. Ya. Yeah? Saya boleh pergi tak kursus seminar tu? Sebab free kata ustaz. Ha. Jadi saya tanya je. Saya jawablah benda yang sama macam Nabi tanya kepada orang tu. Saya kata, tuan, kalau tuan tak ambil barang je untuk keperluan jabatan, nak tak dia hantar pergi luar negara? Ha? Betul tak, Cik Khamis? Kalau kita ni tak ambil barang-barang keperluan untuk kepentingan pejabat kita, nak tak syarikat tu hantar kita sponsor pergi luar negara? Pergi luar negara, seminar free, duduk hotel free, makan free. Dia nak bagi tak, Haji Hussein? Kenapa dia tak bagi? Sebab kita ni ada kepentingan pada syarikat dia. Macam mana, tuan-tuan? Ini jalan berhati-hati ni. Supaya kita tak terjebak atau ditomah ambil atau makan atau terima sebab rasuah. Ini hati-hati, tuan-tuan. Okay? Itu yang pertama lah. Yang dikatakan harta batil lah, harta yang didapuri dengan jalan rasuah. Saya kata, macam Nabi kata, orang ambil rasuah pun haram, terima rasuah pun haram, beri rasuah haram, jadi orang tengah perantaraan dengan rasuah pun haram juga. Ini yang pertama. Yang kedua ialah, contoh yang kedua, makan harta batil, makan harta anak yatim. Saya selalu sebut, siapa tu anak yatim, tuan-tuan? Ikut definisi syarak, apa tu anak yatim? Anak yatim iaitu anak yang masih di bawah umur, yang kematian siapa? Bapanya. Bapanya adalah penanggung nafkah. Bapak dia mati. Ya, bapak dia mati, maka anak tu kalau dia di bawah umur, kita katakan pada syarak itu adalah anak yatim. Tapi kalau mak dia mati, bapak dia yang tanggung nafkah tak mati, mak dia mati. Ya, bapak dia masih hidup, mak yang mati saja. Anak tu kita nama tak anak yatim? Anak tu kita tidak akan namakan dia anak yatim pada segi syarak. Tetapi hakikat yang sebenar-benar, siapa yang yatim? Yang yatim yang sebenar-benar, anak tu ke bapak je? Bapak tu sebenarnya dah jadi yatim. Bila dah jadi yatim, jadi apa nak buat? Maka bapak tu terpaksa cari pengganti yang lain. Salah tak, tuan-tuan? Orang lelaki ni, ni nak tanya jujur ikhlas ni, kalau orang lelaki suami, isteri mati, salah tak dia nak nikah segera? Ha? Anak kata, bak, ayah sampai hati ayah, mak baru meninggal, kubur mak merah lagi, teramak bapak nak nikah lain. Ha, salah tak, tuan-tuan? Kenapa tak salah? Ya, sebab bapak dah jadi yatim. Bapak nak kena cari pengantilah, pengantil lain. Ha. Macam mana? Ayolah, sebab kan saya kata, kalau dia dah, isi dah meninggal, siapa nak uruskan makan, minum, pakai dia, nak gosok baju dia, ya? Ha, sebab tu maknanya tak salah lah. Dan dia pun tak ada edah. Orang lelaki-lelaki kalau dia meninggal, bini dia meninggal, dia tidak ada menjalani tempoh dalam edah. Hukum edah ni terpakai pada siapa? Kepada orang perempuan kalau kematian suami. Ya? Jadi makan harta anak yatim termasuk dikatakan ulama makan harta batil. Baik, kat mana, tuan-tuan, bila kita bincang ni banyak orang tak perasan ni, kat mana yang dikatakan makan harta anak yatim? Kalau kita memang terang-terang jaga anak yatim, dia anak yatim dan kebetulan katalah mak mati, bapak mati, bapak dia mati, mak dia meninggal dunia, kita uruskan dia dan harta dia memang ada, kita ambil untuk kepentingan peribadi kita, itu kita terus katakan atau kita katakan orang yang makan duit anak yatim tu, dia termasuk dalam gulungan orang makan harta anak yatim, itulah namanya makan harta yang batil. Kemungkinan kita tak buat macam tu, tapi kat mana yang kita boleh terjebak atau kita boleh termakan harta anak yatim ni? Baik, contoh kat mana berlaku, tuan-tuan? Ini banyak berlaku ni. Ya, contoh katalah seorang perempuan suami dia meninggal. Bila suami dia meninggal, suami dia ada harta. Ya, harta suaminya belum lagi dibagikan kepada waris secara faraid dan juga urusan jenazah tu, hak-hak si mati itu belum diuruskan. Dan dia mati, dia meninggalkan harta.
tiba-tiba isi dia, katalah contoh suami ada duit tunai kat rumah, ada duit kat bank, lalu isteri gunakan duit tersebut, sama ada duit tunai atau di bank, dia buat kenduri kendaru untuk bagi orang makan. Hukum asal kata buat kenduri, memberi orang makan tidaklah salah pada segi hukum. Ya, tuan-tuan nak bagi orang makan, nak buat kenduri, bagilah, tak ada salah. Tapi kat mana yang dia salah, tuan-tuan? Yang jadi salah lah, duit si mati ni kita tak boleh gunakan untuk nak buat kenduri kendara, jamu orang makan, sebab ada lagi hak-hak si mati yang belum diuruskan. Hutang-hutang si mati tak berbayar lagi, wasiat si mati tidak dilaksanakan lagi, harta sepenciaran dia dan isteri dia masih lagi belum diuruskan lagi. Jadi duit tu tak boleh digunakan untuk buat kenduri kendara. Saya kata buat kenduri kendara tidak salah pada segi hukum kalau kita nak jamu orang makan. Tetapi yang salah yang mana? Yang salah tu lah bila isteri ni ambil duit peninggalan suami yang belum lagi diuruskan hak si mati dan tidak belum lagi dibagikan secara paraid kepada ahli waris. Maka dia ambil duit tu, dia pergilah beli makanan bagi orang makan. Orang kampung-kampung suka, tuan-tuan. Sebab kalau ada orang meninggal dunia, makan, dapat makan free. Kadang-kadang jadi modal pula. Eh, ustaz, tak ada orang mati, ustaz. Senyap je. Saya ulang balik, kita bagi orang makan tak salah, buat kenduri tak salah, salah. Tapi duit tu, duit si mati yang belum lagi diuruskan secara paraid. Maka ulama kata kalau ada mana-mana ahli waris, tuan-tuan, yang nak buat kenduri kendara, maka kena pakai duit masing-masing atau bahagian masing-masing. Kalau telah pun dibagikan secara paraid, katalah contoh isteri nak buat kenduri kendara untuk suami yang meninggal ni, ambillah bahagian dia atau pakai duit dia. Anak-anak nak buat, ambil bahagian anak-anak yang dah dapat pada harta bapa jalan paraid itu, ataupun dia pakai duit sendiri. Maka ulama kata kalau dah terguna atau dah terpakai, wajib ganti balik. Melainkan kalau semua waris setuju. Saya nak tunjukkan kat mana yang kita boleh terjebak makan harta anak yatim. Ulama kata walaupun isteri tu, anak tu anak dia sendiri, dah daging dia, tapi sebab anak tu masih di bawah umur, bila suami dia meninggal dunia, dia ambil duit si mati suami ni, dan benda harta tu belum lagi dibagi faraid. Maka hukum kata, tuan-tuan, ulama kata isteri ni dia juga boleh dituduh makan harta anak ya, anak yatim, walaupun anak dia sendiri. Nampak tak? Tuan-tuan, jelas ke tak jelas ni? Sebab tu kalau nak buat kenduri kendara, tuan-tuan kena berhati-hati. Nak pakai duit siapa tu, kena tengok dulu harta si mati ni dah urus tak secara faraid, dah selesai tak hak-hak si mati. Kalau masih belum diuruskan, belum diselesaikan, kita tak boleh gunakan duit si mati. Kalau nak buat juga, pakai duit siapa? Pakai duit sendiri masing-masing. Kalau anak nak buat, pakai duit anak-anak. Kalau isteri nak buat, pakai duit isteri. Tak boleh ambil duit suami yang belum lagi diuruskan secara faraid. Kat situlah saya kata kita boleh terjebak yang dinamakan makan harta anak ya, yatim, walaupun anak kita sendiri. Anda buat tak, tuan-tuan? Ini yang kedua. Jadi kalau terang-terang jelas dia makan harta anak yatim, yang anak yatim tu bukan anak dia, dia jaga budak tu. Dan budak tu ada harta banyak. Dan orang yang penjaga ni, dia memang dia makan. Dia makan untuk kepentingan peribadi dia. Maka itulah dituduh dia makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim termasuk dinamakan makan harta secara batil ataupun hukumnya adalah haram pada segi syarak. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, termasuk makan harta batil, makan harta wakaf untuk kepentingan peribadi. Dia makan harta wakaf, harta tu diwakafkan. Wakaf untuk katalah masjid ke, untuk surau ke, tapi dia makan harta wakaf tersebut untuk kepentingan peribadi dia. Dia gunakan duit wakaf tu, contoh katalah dia belilah motokar ke, dia buatlah rumah dia dengan guna harta wakaf, tapi duit tu duit wakaf, duit amanah, harta wakaf, tapi digunakan untuk kepentingan peribadi, maka itu namanya makan harta jalan yang batil. Ada tak berlaku sekarang, tuan-tuan? Ada tak berlaku orang makan harta wakaf? Banyak, tuan-tuan. Ini kebanyakan berlaku macam di negara Nigeria, di Paraguay, di Perancis. Sekian orang Perancis.
Jadi itu yang ketiga, makan harta wakaf termasuk juga dikatakan makan harta batil yang mana jadi haram. Termasuk yang keempat, makan harta pusaka yang bukan bahagian atau haknya. Orang yang makan harta pusaka, harta pusaka yang bukan bahagiannya. Baik, saya bagi contoh. Katalah seorang suami ni meninggal dunia. Seorang suami meninggal dunia. Saya bagi contoh yang paling mudah, simple, senang nak kira. Katalah contoh suami meninggal, dia meninggalkan wang tunai berjumlah RM100,000 pada hari kematian dia. Ya. Jadi harta duit yang ditinggalkan si suami ni itu adalah harta pusaka si mati. Hak-hak si mati, tuan-tuan, sebelum kita nak bagikan kepada waris, iaitu yang pertama kalau belajar dalam bab faraid ialah pertama uruskan jenazah si mati, ambil duit harta si mati. Kalau ada kos masuk urus jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau si mati ada hutang, bayar hutang-hutang si mati menggunakan duit siapa? Duit si mati. Yang ketiga ialah kalau si mati ada berwasiat, laksanakan wasiat si mati selepas tolak kos urus jenazah dan juga bayar hutang si mati yang berbaki itu. Maka kalau si mati ada berwasiat tapi syarat tak lebih 1/3, maka laksanakan. Yang keempat, kalau dia ada harta sepencarian bersama pasangannya pada masa hidup, maka uruskan dahulu. Ha, pergilah ke mahkamah syariah, buat permohonan untuk tuntut harta sepencarian. Akhir sekali, lepas dah tolak perkara 1, 2, 3, 4, yang baki nanti barulah dibagikan kepada waris dengan jalan para paraid. Katalah contoh, tuan-tuan, si mati ni tinggalkan duit RM100,000 bersih selepas dah tolak semua yang perkara-perkara yang kita bincang tadi. Maka kalau kita belajar paraid, kalau suami mati meninggalkan RM100,000 yang bersih baki ni, dia mati tinggalkan ibu, ya, kemudian tu ayah dia dah meninggal dunia, tapi mak si mati masih hidup, ya, si mati ada isteri dan ada ibu. Mana ibu tu ialah ibu mertua kepada isteri ni. Yang mati siapa? Yang mati suami tu adalah anak kepada ibu ni. Nampak, tuan-tuan? Jadi si mati ni matilah ada anak keturunan, ada anak lelaki dan juga ada anak perempuan. Jadi dalam pengagihan pusaka ni, kalau seseorang tu mati meninggalkan isteri seorang, ibu masih hidup dan anak lelaki serta anak perempuan, ibu, tuan-tuan, akan dapat berapa bahagian daripada harta anak yang dia yang mati tu? Dia akan dapat 1/6. 1/6 sebab si mati ada tinggal anak keturunan. Nampak tak? Isteri dapat 1/8. Kenapa 1/8? Si mati meninggalkan anak keturunan. Ibu dapat 1/6, kemudian tu isteri dapat 1/8. Anak si mati lelaki dan perempuan dapat jalan asabah bersama 2 nisbah 1. Jadi tuan-tuan bayang, isteri ni patutnya serahkan duit yang berbaki yang bersih tu dapat jumlah 100,000 kepada mak mentua dia, ialah kadar bahagian ibu 1/6 dan juga isteri 1/8. Tapi isteri ni tak serahkan kepada mak mentua dia. Patutnya ada tak bahagian mak mentua bila anak dia mati? Ada kan? Mana mak ada 1/6, tapi isteri tak bagi pada mak mentua. Dia makan semua sekali. Dia ambil semua sekali. Dia bagi untuk anak-anak dan dia, tapi mak mentua dia tak bagi. Mak mentua adalah mak kepada si mati. Jadi tuan-tuan, yang isteri ambil bahagian dia 1/8 tu ialah itu bahagian dia. Tapi bahagian ibu yang dia telan, yang dia makan 1/6 tu, 1/6 kalau dia telan, dia makan, itu namanya makan hak orang jalan jalan batil yang tidak dibenarkan pada segi syarak. Nampak tak, tuan-tuan? Banyak tak berlaku sekarang? Banyak berlaku. Banyak berlaku. Ini saya cerita ni ialah bau tentang duit-duit. Belum lagi masuk atelan tanah dan seumpamanya. Dan sebab seumpamanya kalau nak bincang ni panjang lebar lah, tuan-tuan. Kita kena buka kelas faraid yang panjang lebar. Tapi sebab malam ni kita bincang kitab Syekh Nawawi tentang harta ni, saya tak dapat nak bincangkan panjang lebar. Okey. Termasuk yang keempat, yang kelima ialah yang dikatakan makan harta batil lah. Duit atau harta yang diperoleh dengan jalan cara riba. Tuan-tuan tahu tak riba ni? Apa tu contoh riba yang paling senang kita faham? Saya pinjam pada Haji Aziz RM1,000.
Haji Aziz kata, "Ustaz boleh, Ustaz pinjam 1,000, nanti bayar balik RM RM1,500. Ada riba tak tuan-tuan? Ada riba tak? Ada riba. Kat mana ribanya? 500. Patut pinjam 1,000, bayar balik berapa? 1,000. Yang sekarang tuan-tuan tengok perbankan di Malaysia ni, kat negara kita, ada tak yang beroperasi cara macam tu? Ada tak tuan-tuan? Banyak. Jadi sekarang ni saya cadangkan, dah sampai masa kita kalau nak meminjam ke dekat bank-bank, sekarang dah banyak perbankan yang menjalankan sistem secara Islamik. Banyak dah tuan-tuan. Ya, dah sampai masa dah. Tuan-tuan nak meminjam ke ataupun nak beli rumah ke ataupun tuan-tuan nak apa, nak beli motokar ke, kita nak buat pembiayaan atau pinjaman, ya, maka sekarang dah banyak ada perbankan secara Islamik. Yang konvensional dah tentu ada riba. Ada riba tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ambil riba secara jelas, tapi kita syubhat pada riba tu. Syubhat pada riba. Semua muamalat yang ada unsur riba, tuan-tuan, maka ini kita katilah makan harta secara batil yang tidak dibenarkan pada segi syarak. Ya. Termasuk yang keenam ialah duit atau harta yang dicuri, duit curi. Tahu duit curi, duit samun. Kita curi di orang. Duit curi lah. Maka duit curi ni tuan-tuan, boleh tak kita makan? Boleh tak kita gunakan? Tak boleh. Itu duit haram di orang tu. Kena pulangkan balik pada segi syarak. Kena pulangkan balik. Duit tu kalau kita makan, namanya batil namanya. Haram hukumnya. Termasuk yang ketujuh ialah semua pelaburan yang tidak patuh syariah. Semua pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariah. Apa maknanya? Semua pelaburan yang tidak halal. Tapi masalah ni, pelaburan-pelaburan ada tak? Cop, halal. Ini halal ada tak tuan-tuan? Dalam bab makanan memang ada logo halal. Sama ada halal JAKIM atau halal pejabat negeri masing-masing. Tapi dalam bab pelaburan ada tak logo halal? Ini halal. Lepas tu kena berhati-hati. Kalau pelaburan-pelaburan yang haram atau tidak patuh syariah tuan-tuan, maka ni yang tidak patuh syariah tu, kalau dia bagi kita apa? Tuan-tuan melabur, lepas tu dia bayar apa? Dia bayar dividen kan? Dividen tu, kalau pelaburan tu tidak patuh syariah, duit dividen tu boleh ambil ke tak boleh ambil? Boleh makan ke tak boleh makan? Ya? Sebab tu semua pelaburan yang tidak patuh syariah, kalau dibayar dividen tu, sebab dia tidak halal, tidak patuh syariah, kita tak boleh ambil. Dan kita tak boleh makan. Jadi duit tu nak hantar kat mana? Duit tu nak pergi serah kat mana? Itu persoalannya. Termasuk juga yang kelima ialah, contoh yang kelima, yang dikatakan ialah duit yang batil atau tidak patuh syariah seperti insurans konvensional, sebab dalam tu ada, ya, ada judi, ada riba, ada uncertainty. Apa dia uncertainty? Tidak ketentuan, tidak kepastian. Melainkan kalau dia beroperasi, kalau dijalankan secara takaful. Sebab tu insurans tuan-tuan, kalau konsep dia takaful, dia tidak sama perjalanan macam yang konvensional tu. Kalau nak bincang panjang lebar, kena belajar buat muamalat. Sebab tu hari ni dah sampai masa tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cari insurans, maka jangan ambil yang dibuat secara konvensional. Maka ambil yang beroperasi secara takaful. Sekarang dah banyak tak yang cara takaful tuan-tuan? Banyak dah. Ya, dah sampai masa dah. Tuan-tuan nak simpan duit pun simpan dekat perbankan Islam. Nak meminjam cara Islamik, nak ambil sistem lah perlindungan insurans, sekarang ada takaful. Ya. Ini nak bincang panjang lebar ni Cikgu Khamis. Cuma yang sesenarai semua-semua lima ni, secara ringkas ni, inilah kata ulama, semua ni yang lapan ni, ini termasuk dalam kategori harta yang batil atau yang tidak halal pada segi syarak. Jadi mana nak hantar tuan-tuan? Tuan-tuan dapat duit secara rasuah, makan duit inilah, duit cara tak halal ni, tak patuh syariah ni, mana kita nak hantar? Bila kita dah belajar duit ni kita tak boleh makan dan kita tak boleh gunakan atau kita tak boleh memiliki, dan kalau kita mati pun waris tidak boleh memiliki lepas kita mati, habis duit tu nak hantar mana? Nak buang kat laut ke? Nak pergi bakar ke? Atau nak pergi tanam ke? Atau tuan-tuan nak gelik, langgau, jentolak? Jadi apa nak buat duit semua ni?
Apa nak buat tuan-tuan? Boleh saya sikit lagi? Boleh sikit lagi. Baik, kita rujuk pada fatwa. Kebanyakan fatwa-fatwa negeri dan termasuk fatwa kebangsaan. Dia kata dalam muzakarah fatwa, kebanyakan fatwa negeri dan juga tuan-tuan boleh rujuk juga fatwa kebangsaan di Malaysia ni. Dia kata semua harta-harta yang diperoleh atau didapati dengan cara yang tidak patuh syariah, seperti riba, gharar, jalan perjudian, jalan penipuan, jalan rompak, rampasan, rasuah dan seumpamanya, ini adalah namanya adalah haram tadi yang kita bincang, namanya batil dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri, serta dia perlu dibersihkan melalui beberapa kaedah berikut. Mana kena cleansing. Apa dia cleansing? Kena dibersihkan. Apa maksud bersihkan? Di-cleansingkan. Apa maksud di-cleansingkan? Dibersihkan. Sampai besok tak habis sekarang. Sambung je lah. Kena dibersihkan daripada simpanan kita. Iaitu yang pertama, semua duit-duit haram ni atau duit batin ni tuan-tuan, ikut merujuk fatwa, diserahkan kepada Baitul Mal untuk masalah-masalah umat Islam seperti berikut. Mana semua duit batil ni tuan-tuan, kita tak boleh miliki, tak boleh makan, tak boleh gunakan. Serah kepada siapa? Serah kepada Baitul Mal untuk buat apa? Masalah umat Islam. Seperti mana? Buat pembinaan, ya, penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya. Kalau kata ustaz, saya ingat duit ni duit riba ya ustaz, saya ingat nak buat jamban rumah saya lah. Saya nak buat toilet rumah saya. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Saya ingat saya nak tambah dapur ustaz. Kalau katalah tak boleh guna, nak buat dapur. Rumah saya ada satu dapur je. Dapur kering. Saya nak tambah lagi dua dapur. Dapur kering, dapur basah, dapur berlendi. Tetap tak boleh. Kalau buat bilik air pun tak boleh. Buat dapur lagi tak boleh. Tak boleh. Buat garaj kereta lagi tak boleh. Beli bini gantai lagi tak boleh. Bagi anak-anak bini makan lagi tak boleh. Jadi duit tu nak pergi hantar mana? Hantar surah Baitul Mal. Ya. Dia yang kedua ialah, dia kata kaedah ni lah, disurahkan kepada gulungan pakir miskin. Disurahkan semua duit tu kepada pakir miskin. Jadi kalau dah surah pada pakir miskin, Waalaikumsalam, ni ambil duit haram, makan-makan duit haram ni. Haram pada siapa? Haram pada kita memiliki. Kita tak boleh miliki pasal dia batil. Tapi kalau dia sedekahkan, disurah pada pakir miskin, apa jadi? Pada dia dah halal. Janganlah tuan-tuan pergi surah, cik ambil duit haram tau ni, makan-makan. Telan-telan, kenyang makcik. Tak haram pada kita, tapi tak haram pada dia kalau dah diberi pada fakir miskin ataupun dah disurah kepada Baitul Mal, dia punya status dah jadi halal, bukan lagi haram. Tapi haram pada siapa? Haram pada kita untuk mengambil dan memilikinya. Dan jika harta tersebut merupakan harta rompak, harta curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semuanya kepada pemiliknya. Maknanya yang tuan-tuan, kalau duit tu dia curi, dia rompak, dia samun, maknanya kena serah pada orang yang kita curi tu, orang yang kita samun duit dia. Tapi nak tak kita pergi jumpa je? Assalamualaikum, Ji, minta maaf je, saya pulang balik lagi duit curi ni. Berani nampak macam tu? Kalau berani silakan lah. Kalau tuan-tuan tak berani buat macam tu, okey, saya cadangkan jalan yang paling selamat tuan-tuan, kita tak berani nak pergi rumah je, tak berani nak jumpa, takut dia lepuk kita kat, oh rupanya kau curi aku rupanya. Dia pernah buat, kita hantar kepada dia duit layang. Tahu duit layang ni? Kita post kat rumah dia, masuk dalam envelope, katalah kita curi duit dia RM2,000, masuk duit RM2,000, dalam tu buat sikit catatan, saya pulangkan balik duit awak yang telah saya curi semalam di surau kampung Bukit Baru. Dan contoh, kita rompak beg tangan dia, pulangkan balik tuan-tuan. Bawah tu, daripada hamba Allah yang telah bertaubat nasuah. Tapi jangan sebut nama. Daripada hamba yang telah bertaubat. Jangan sebut nama kita. Sebutlah nama daripada Haji Roslan yang tinggal di Bukit Batu. Tak pecahlah lubang, orang tahu je. Rupanya Haji Roslan yang cuit rupanya. Belajar perkemahian angguk bagi nak kuat, rupanya dia cuit dia orang. Tak payah. Tulis sikit. Dan tak payah sign, orang kenal siapa punya sign. Cuma sebut daripada hamba yang telah bertaubat nasuah. Kalau fatwa kata jika pemilik duit yang kita curi dah meninggal dunia atau tak dapat dikesan, tak tahu mana perginya, waris pun tak tahu, maka harta tersebut mestilah dikembalilah kepada waris. Kalau tahu waris duduk mana,
Ya, tuan-tuan. Kalau kita tak dapat jumpa orang tu, tapi kita tahu waris kat mana, serah pada waris. Serah pada anak-anak dia. Inilah duit ni, pakcik pulang balik. Duit bapak engkau yang pakcik cuik dahulu. Sanggup jumpa? Kalau tak sanggup jumpa bapak dia, boleh tak jumpa anak-anak dia? Atau jumpa bini dia? Sanggup? Cikgu? Tak sanggup juga. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau waris pemilik, dia pun kita tak dapat jumpa, waris pun tak tahu mana tinggal dah, maka harta tersebut barulah diserahkan kepada Baitul Mal. Ya? Tapi ada setengah pendapat ulama kata apa tuan-tuan, kalau duit pinjam kan, duit pinjam, kita tak dapat jumpa dia, waris pun tak jumpa. Lepas tu kita masuk kat tabung Baitul Mal ataupun mana-mana masjid, tuan-tuan masuk kat tabung, niat untuk bayar hutang orang dulu yang kita pinjam, tapi tak tahu dia mana duduk. Waris pun tak tahu. Dah masuk tabung surau, bagitlah masuk tabung, katalah dulu pinjam 1,000. Dah masuk tabung surau kek baut, kek batu 1,000 ringgit. Lepas 2 tahun, dia muncul balik. Macam mana tuan-tuan? Duit yang dah masuk kat tabung tu burn ke tak burn? Kalau disebabkan orang tu dah jumpa balik, dah muncul balik, yang dah masuk kat tabung jadi sedekah. Sebab dia dah muncul, kena bayar balik. Kena bayar balik. Nampak tak tuan-tuan? Hukum tu. Baik. Itulah kalau yang apa tu, yang harta-harta batil lah. Macam manalah patut putuskan bagi insurans konvensional? Sebab tu saya minta maaf ni tuan-tuan. Cakap tu serang ni, minta maaf, cakap macam keluarga ni. Cakap macam anak beranak. Kalau kot-kot sesiapa lah ada jadi ejen insurans konvensional, berurusan dengan secara konvensional, tuan-tuan kena hentikan serta-merta. Dalam Quran apa Allah beritahu? Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wazaru ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, kata Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan tinggalkan sisa-sisa baki riba. Kena hentikan, tinggalkan serta-merta. Serta-merta. Jadi sebab tu bagi sesiapa yang terlibat dengan konvensional ni, khusus insurans konvensional, kalau jadi ejen, tuan-tuan tukarlah kepada secara apa? Secara kotakah? Takaful kan? Sekarang dah ada pilihan. Okey. Insurans konvensional merujuk patuah kebangsaan. Insurans konvensional ialah satu muamalat yang tidak patuh syariah. Ini bukan saya cakap tuan-tuan. Siapa yang cakap ni? Ini fatwa putuskan kerana dia ada elemen-elemen atau perkara-perkara yang bercanggah dengan prinsip Islam. Bercanggah. Polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta yang tidak patuh syariah. Faham tak tuan-tuan? Katalah contoh A mati. A ni pada masa hidup dia ada beli insurans tak patuh syariah yang konvensional. Katalah contoh bila dia mati, syarikat insurans bayar pada siapa? Kepada waris duit pampasan. Duit pampasan yang berbentuk insurans konvensional ni, waris si mati tuan-tuan boleh ambil ke tak boleh ambil? Kan tadi saya kata, kalau harta yang tidak halal, pada masa hidup pun kita tak boleh memiliki, mengambilnya. Kalau dah mati pun, waris tak boleh ambil atau memiliki dengan jalan faraid. Jadi, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja yang dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlulah diagihkan secara paraid. Jadi, yang mana yang boleh ambil tuan-tuan? Mana pokok premium je yang dia bayar setiap bulan, apa panggil tu cikgu? Kita beli insurans konvensional yang kita bayar setiap bulan kan, yang tu dia panggil pokok je, premium tu, yang tu lah baru kita boleh ambil, waris boleh ambil, iaitu dikatakan termasuk harta paraid yang boleh diagihkan secara paraid kepada waris. Tapi yang pampasan tu tak boleh ambil. Tapi tuan-tuan nak serah tak? Katalah pada hari mati je syarikat insurans bayar dia 2-3 juta. Yang pokok dia lah, modal yang dibayar tu barulah katalah 20 ribu, 30 ribu. Tapi syarikat bayar 3 juta. Kalau orang tak belajar tuan-tuan, dia nak serah tak kepada Baitul Mal? Nak serah tak? Dia dah tengok, dah buat perancangan bang. Dah fikir nak beli kereta sepiji, nak buat banglo, nak beli barang kemas, nak beli kalung, loket, gelang maja tuan-tuan. Ailio dah meleleh dah. Iya, semua ada perancangan. Itu yang kita bincang dulu, kata apa tu? Pengarang ni lah. Orang kata Sufyan Thawri, orang yang memburu harta ni
tak kira mana dia ambil, halal ke haram, dia akan terkena penyakit namanya tulul. Apa tu? Tulul. Oh, dah lupa dah. Yang lima perkara ni, kata Sufyan Thawri, termasuk orang terkena penyakit yang kejar harta, buru harta ni, dia terkena penyakit tulul amal. Oh, lupa dah. Apa tu tulul amal? Penyakit angan-angan yang panjang, berangan je. Itu pasal dapat harta halal pun dia sapu, harta haram pun dia sapu. Semua dia dah berangan nak beli semua benda-benda ni. Mana dia tak boleh memiliki. Yeah? Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh, tak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem paraid, serta wajib dilupuskan. Dilupuskan dengan serah pada siapa? Serahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam negeri-negeri masing-masing, atau didemakan untuk tujuan kebajikan, termasuklah diberikan kepada golongan fakir, fakir miskin. Jadi kalau dah diserah pada fakir miskin, boleh tak kata, cik, ambillah cik, saya pernah belajar di haram, ambillah di haram ni. Haram pada siapa? Haram pada kita untuk memilikinya. Tapi kalau dah diberi pada fakir miskin, dia tidak jadi haram, jadi dia adalah halal. Eh, jangan besok tuan-tuan berjuang ni, ambil di haram, di insurans haram, ambil makan telan. Tak haram bagi kita, tapi tak haram bagi dia untuk mengambilnya. Tetapi kata fatwa, jika terdapat ahli waris polisi yang beli polisi insurans ni, waris dia, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi tu, dia dikategorikan sebagai golongan fakir miskin. Nah, suami dia beli insurans, eh, tapi bini dia, anak-anak memang dan menjumpa miskin pun, kalau dia memang dikatakan fakir miskin, maka hukumnya harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai dia tu fakir miskin, setelah disahkan oleh pihak berkuasa. Bila pihak berkuasa atau minta dasarkan dia memang fakir miskin, berilah dia sikit dengan kadar keperluan yang diperlukan. Tapi dia tak boleh ambil semua, kadar keperluan dia sahaja, ya. Dan baki tu, wang pampasan polisi insurans tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah disebut tadi tu. Maknanya dia ambil sebahagian untuk keperluan, sebab dia fakir miskin, bini dia fakir miskin, anak dia miskin, maka yang baki tu surah kepada siapa? Pihak yang berkuasa. Nampak tak tuan-tuan? Ini cara kaedah macam mana cara nak bersihkan harta-harta yang tidak halal atau harta yang tidak patuh syariah, atau kita namakan tadi harta yang batil pada segi syarak, pada segi syarak. Sebab tu kalau tuan-tuan beli insurans yang contoh medical card, tak? Sebab tu saya kata, kan sekarang dah ada pilihan, zaman sekarang dah ada pilihan, carilah medical card insurans yang berbentuk takah, yang takaful. Takaful dah ada ni, maksum dah ada dah, ambil yang menjalankan sistem berbentuk takaful. Konsep takaful ni tak macam yang conventional insurans, yang conventional tu sekarang ni dah kena cari. Ambil yang takaful. Apa tak tuan-tuan? Islam ni bukan hanya pada bab-bab, contoh bab kahwinan, ya, kena kendara nak ikut Islam. Dalam bab-bab harta pun kena ikut cara Islam. Yang halal kita boleh miliki, yang haram tak boleh? Tak boleh. Meniaga cara haram tak boleh. Yang cara haram mesti meniaga cara halal. Menipu orang pun tak boleh. Contoh tuan-tuan, kena jujur dalam apa bentuk sekalipun. Tuan-tuan okey tak okey ni? Jadi saya ingat tak usah panjang-panjang lah, kan takut kata menyesal aku datang. Kalau aku tahu aku tak datang kuliah malam ni, kena pula pada aku malam ni. Jadi katalah contoh tuan-tuan, ni kita belajar. Sebab tu tadi saya bilang, saya kata tujuan belajar ialah kita nak perbetul apa? Perbetulkan iman kita, amalan kita, ibadah kita. Kalau kot-kot apa yang dah kita terbuat sekarang ni dia melanggar hukum syarak, lalu kita kena perbetulkan dan kita kena perbaiki. Takkanlah kita nak bersalah sampai bila-bila? Takkanlah kita nak makan harta haram sampai kita sampai kita mati? Sebab besok kita akan disoal besok di hari akhirat. Pasal ada hadis kata tuan-tuan, harta yang kita miliki ni, harta yang kita nak ambil, Nabi kata
min aina iktasaba wa fima anfaqa. Nabi kata, mana kau dapat dan mana kau pergi belanjakan? Harta ni Allah tanya besok di akhirat, kata Rasulullah. Duit, harta yang kita dapat ni, mana ambil? Mana ambil? Mana ambil? Mana jalan halal atau jalan haram, dan mana pergi belanjakan? Kan? Okey. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ni dapat ibrah. Apa tu ibrah? Pengajaran. Dan balik ni tuan-tuan, cuba kita renungkan. Yalah, betul akulah. Aku dah tersilap ni. Aku dah terambil cara haram, makan harta haram. Jadi kena henti segitu mah. Betul. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia melibatkan harta yang haram ni, serahkanlah ikut yang kita bincang seperti fatwa kata ni. Sama, diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam, dan juga disedekahkan kepada fakir. Fakir miskin. Okey. Jadi ambillah tajuk kita yang nasihat yang keenam ni, seperti mana kata Imam Sufyan Al-Sauri, 5 keburukan dalam orang yang memburu harta ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya, dapatlah kita ibrahnya, pengajarannya, dan kita perbetulkan mana yang tak betul. Jadi apa yang saya cakap ni ya, untuk saya juga, mudah-mudahan saya dan kita buat perubahan, khusus dalam bab-bab harta yang kita miliki ni. Saya ulang balik tuan-tuan, harta yang kita miliki atau dapat dengan cara yang haram, kita tak boleh memiliki, tak boleh makan, dan kalau kita mati pun harta tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Apa sebab tak boleh? Sebab harta tu adalah harta batil. Apa tu batil? Tidak patuh syariah. Apa tu tak patuh syariah? Haram, kata orang kampung. Okey. Jadi insyaAllah mudah-mudahan umur panjang, kita sambung dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Nasihat yang ke berapa? Yang ke-6. InsyaAllah kalau umur panjang, minggu depan kita bincang nasihat yang ke-7 pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min kalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala ali wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.